Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alfian biasa aja, yoi. Oke, di kesempatan video kali ini gue mau persiapan nih guys buat San Mori JB Sampora di Kuningan, yoi. Nah, di persiapan kali ini gue mau ganti knalpot guys. Nah, alhamdulillah ya kita udah berhasil meminang Raya nih guys, motor Kang MV nih JRR-nya, karena di parkiran dia udah gak muat. Nah, kenapa gue mau ganti knalpot? Soalnya ini knalpotnya udah oblak kayak gini ya tuh. Wah, bautnya bahkan udah hilang semua anjir. Nah, kali ini kita mau ganti knalpot Ahal Racing. Knalpot udah gue siapin nih guys. Ini dia knalpotnya Ahal. Yes ya, bisa kalian lihat guys. Ahal Motorsport, Ahal One. Wah, ini kata orang-orang knalpotnya bagus guys, makanya pengen ganti. Nah, kalau bocor kayak gini, suaranya tuh kurang gemerincing guys, kurang maksimal. Makanya kita akan ganti supaya lebih jos. Nah, paling persiapan berikutnya kita bakal charger baterai-baterai ya, baterai-baterai kamera, terus apa lagi ya? Cuci motor biar bersih, biar enak dilihat kan ya. Cuman nanti sono kayaknya bakal kotor lagi deh. Makanya nanti kita bakal bawa Kanebo juga. Nah, si Raya ini dulu kan cewek, sekarang gue jadi cowok aja, motor gue jadi sahabat gitu. Si ABD ini. Nah, ini knalpot juga. Jadi layarnya gue ganti juga guys, bukan cuma lensernya doang yang gue ganti. Kayaknya bakal gue ganti full, pakai Ahal. Nah, kalau kalian nantikan ya, di JB Sampora gitu, yang mungkin ada yang kenal gue gitu ya, mungkin. Kalau kenal juga gak apa-apa sih. Nah, sekarang ada 3 motor di tempat Alpian. Satu, si Ninja RR New ini yang udah modif di drone ya, kata orang-orang ya. Udah sih biasa aja sih. Ini ya alhamdulillah udah modif gitu. Nah, ada lagi si VTuber itu. Aduh, sayang sekali VTuber udah mantap tuh. Jadi ini gue itu habis pindah rumah guys ya, masih sibuk gitu, belum sempet ngapa-ngapain gitu guys. Makanya tempatnya masih berantakan gini guys. Tapi gak apa-apa lah, kita ini aja guys. Yang penting kita bisa ada tempat tinggal gitu, gak nongkrak lagi guys ya. Sekarang gue mau lepas knalpot dulu guys. Oke guys ya, gue taruh di sini mungkin. Mana ya? Kita lepas dari silindernya dulu guys ya. Nah, alhamdulillah gue tuh dapet pinjaman buat sih dari Papa Junior gitu guys. Untuk dia lagi kerja guys ya. Gue tadi ada istrinya untuk pulang. Nah, buat kalian yang tahu ya. Guys, kita bakal kita ganti dulu ini knalpot. Kita lepas dulu sebagian slider-nya. Karena knalpotnya rusak guys, yang krimpi ini. Walaupun krimpi KW tapi main bagus sih kalau dipandang. Untuk layarannya juga gue suka sebenarnya, agak kinclong gitu dibanding yang Ahawan Motorsport. Kita nggak tahu nih bagian stepnya ini kan rusak knalpotnya guys ini. Kalau ini harusnya nyambung sama sini. Ini kita bakal ganti juga nih. Sekarang kita lepas bagian layarnya guys. Aduh. Kasih dulu guys ya. Kita lihat nanti bagian pas kita lepasnya gitu ya. Oke guys, bentar lagi knalpotnya akan lepas. Aduh, sedikit lagi guys. Yes, buset, ini oli mulu. Ini setelahnya terlalu basah guys ya. Sebenarnya gue suka nih krimpi ini. Kayak tipis banget itu. Dari tampilan gue suka guys. Las-lasannya rapi. Cuman sayang ini yang KW guys ya. Kita bakal ganti yang Ahal Racing guys.
ini dia knalpotnya. Nah, untuk yang kripik itu bawahnya udah kempot-kempot, mungkin kepentok polisi tidur kali guys ya. Ya guys, kita bakal ganti ke ahol guys. Semoga suaranya lebih jos guys ya, jos gandos, kotos-kotos. Kata SM Rider mah, jos par, jos geng. Masih mulus sekali knalpotnya, anjay ada ininya juga. Dari bahannya sih lebih tebel guys, tapi katanya ya, kata orang-orang knalpot dua tak itu semakin tipis semakin bagus katanya sih. Gue sendiri belum, gue masih awam gitu guys di dunia motor dua tak gitu guys, baru pertama kali ini juga punya motor dua tak. Dan katanya juga kalau yang kalau ganti knalpot ini harus setting karburator guys, setelannya harus disetting lagi. Cuman karena gue nggak terlalu ngerti nyeting dua tak, kalau empat tak gue bisa guys. Jadi mungkin ya gue ganti knalpot doang, tinggal gue setting, masih tetap pakai settingan dari sono gitu guys. Tuh olinya mantap banyak kali. Langsung aja kita pasang si Akau Racing ini. Oh, Owen. Mungkin jam-jam siang itu orang lagi pada tidur dan juga di sebelah itu ada bayi. Mungkin knalpot alhamdulillah udah terpasang. Habis ini kita bakal cuci di motor biar lebih kinclong ya kan. Yoi. Jangan lupa pantengin terus di channel Alfian biasa aja guys. Dan jangan lupa nantikan tim sempak San Mori di Kuningan di JB Sampora tepatnya.
bareng Akang MV dan Bagus sama Gila, Hobi Santai dan lain-lain. Nah oke okay guys, motor sudah kita cuci bersih, siap gas ke Kuningan meramaikan San Mori GB Sampora guys ya. Udah ganti knalpot, paling tinggal dikit lagi nih stang. Ini stang terlalu nekuk guys, buat nikung tuh gak enak. Buat postur riding gue kurang suka. Paling nanti stang bakal gue lebarin lagi guys ya. Seginilah kira-kira gitu. Nah, sekarang kita panasin lagi guys, karena abis dicuci. Kita dengerin suaranya yang gurih guys ya. Anjay. Salam satu alsar. Oke, cukup sekian vlognya. Jangan lupa nantikan besok di Kuningan guys ya. Kita sambari bareng tim sempak dan juga Mak Gila. Oke, see you next time. Bye bye.